Tim NASA sekarang berada di lahan tanaman kedelai milik petani Pak Sukanti yang berada di Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Varietas kedelai yang tanam adalah varietas baluran yang berasal dari Jember, Jawa Timur, tetapi sudah turunan kedua. Nah, tanaman kedelai ini ditanam tumpang sari dengan tanaman jeruk. Lebih jelasnya kita tanyakan langsung dengan Pak Sukanti. Ini umur berapa Pak tanaman kedelainya? Sudah 60 hari Pak. Luas lahannya ini cuma 1 hektar. Menghabiskan bibit ini semuanya ini dia cuma 36 kilo. Biasanya kalau orang-orang lain rupa di sebelah itu menghabiskan 50 Pak. Tapi hasilnya tidak memuaskan, lantaran tidak pakai pupuk NASA itu. Jarak tanamnya berapa Pak? Jarak tanamnya ini Pak antara 30 cm persegi. 30 kali 30? Iya. Satu lubang tanam berapa biji Pak? Ada 3, ada 2 Pak. Semuanya tumbuh. Ini waktu musim tanam, saya tanam 4 minggu tidak dapat hujan Pak. Sudah 4 minggu baru dia dapat hujan. Bapak sudah menggunakan ini, dengan menggunakan POC NASA itu dengan ukuran berapa Pak? Itu satu tutup. POC-nya satu tutup? Satu tutup. Hormoniknya satu tutup? Satu tutup juga. 40 hari saya semprot kan, baru umur 50 hari saya semprot. Baru ini terakhir saya semprot, itu sudah mulai bakuning ini. Umur 55 kira-kira Pak. Pada saat umur kedelai sudah mencapai 40 hari, sudah mulai bunga, sudah keluar bunga, baru penyemprotan pertama Pak ya? Iya, penyemprotan pertama. Tangki digunakan tangki apa Pak? Ukuran 14 liter. Oh iya Pak, pakai tambah pupuk urea atau SPKCL nggak Pak? Oh enggak Pak, enggak pernah pakai. Cuma itu aja, bioharmonik dengan POC NASA itu. Cuma itu saja saya pakai. Terus kalau Bapak lihat yang pernah Bapak alami selama ini yang menggunakan POC NASA dengan yang tidak menggunakan POC NASA, kalau Bapak lihat secara langsung apa bedanya Pak? Kalau perbedaan beda jauh Pak, kecepatan tumbuhnya lebih bagus ini pakai NASA Pak, dengan pertumbuhan buahnya itu lebih bagus juga. Kalau tidak pakai NASA Pak, cuma di pohonnya di sini ada buah, ujungnya kosong Pak, kempes. Waktu saya habis semprot NASA kan antara 3 hari saya lihat kemari sudah mulai ada isinya, ini penuh sampai sekarang lebih isi. Nggak ada kosong sampai di ujung ini. Ini kira-kira lagi 1 minggu sudah panen ini. Berarti berapa anunya? Dari mulai penanam sampai ke panen berapa hari Pak? Pokoknya 85 hari. Kalau yang biasa nggak pakai NASA berapa? Kalau nggak pakai NASA itu ada di sebelah itu Pak. Itu duluan lagi 2 hari, belum berisi itu Pak kedelai itu. Padahal ini sudah berkuning. Ya habis nanam saya baru mulai Pak. Ini ya. Sudah penuh semua. Yang sana belum berisi. Boleh Bapak lihat nanti di sana. Baik. Iya. Terus polongnya isi penuh Pak? Penuh-penuh Pak ini. Lain ada 3 isinya ini. Ini 4 ada isinya Pak ini. Ini kalau nak kekurangan hujan lebih bagus lagi. Iya lebih bagus. Biasanya kalau dia lebih banyak airnya, maksudnya curah hujannya Pak ya, apakah ini mungkinkan untuk lebih banyak Pak polongnya? Oh lebih penuh ini Pak. Kalau yang nggak pakai NASA banyak mati nggak Pak? Banyak Pak. Yang kalau pakai NASA ini lihatannya Bapak sendiri aja lihat TV perbedaan kan. Memang sama sekali enggak ada yang mati. Daunnya lebar-lebar enggak Pak? Ya lebar-lebar ini Pak. Enggak ada kurang juga bolongnya. Biasanya kan ulatnya banyak di sini kan Pak. Setelah pakai NASA hilang ulatnya. Pertumbuhan tanaman kedelai yang pakai pupuk NASA seragam yang tingginya cukup tinggi ya. Jadi hampir di atas perut atau dada dari manusia dengan tinggi yang normal. Pemirsa NASA, kita akan mengukur tinggi kedelai. Rata-rata ketinggian kedelai yang pakai produk NASA rata-rata tinggi 1 meter atau 100 cm. Kita akan menghitung jumlah polong yang ada dalam tanaman kedelai yang menggunakan produk NASA. Ini adalah bisa kita lihat satu berawal dari satu biji atau satu benih. Kita akan mencoba mencabut berapa isi polongnya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 75 polong ya Pak ya? Ya. Sampel polong coba Pak dipetik, sampel polongnya kemudian dibuka apakah berisi atau tidak. Kedelai siap panen sekitar umur 80 atau sampai 85 hari. Iya. Namun ini pada umur 60 hari menunjukkan isi dari kedelai ini juga sudah cukup besar-besar. Iya. Kita bisa melihat isinya penuh. Dan kita melihat yang lain juga isinya penuh. Menunjukkan pengaruh produk nasi yang luar biasa saudara-saudara. Pemirsa NASA, ini tanaman kedelai yang tidak menggunakan NASA, padahal 2 hari lebih dulu tanamnya dibandingkan yang pakai NASA. Jenis kedelai ini sama, tetapi di sini kelihatan kurus, kerdil, daun sudah mengering dan polong-polongnya sedikit kecil sekali. Kita bisa melihat lebih dekat, hampir tidak keluar polong. Rata-rata tinggi tanaman 50 cm. Jadi hanya separuhnya. Tadi yang pakai NASA tadi 100 cm. Pak, biasanya tanam kedelai 1 hektar, Bapak kondisi seperti ini keluar berapa kintal per hektar, Pak? Kalau biasanya 1 hektarnya itu 1.300, Pak. Nah, kalau setelah pakai NASA ini 1.800. Kalau naik 5 kintal kan itu kan jadi setengah ton. Bapak menggunakan POC NASA yang botol yang besar itu berapa botol, Pak? 3, Pak. Terus yang hormonik yang 4. Kecil 4. 4. Itu Bapak kemarin ngeluarkan uang untuk beli itu berapa, Pak? 210.500. Iya. Terus tadi Bapak katakan ada kenaikan sekitar kurang lebih 500 kilo, Pak ya? Iya. Jadi kalau kita hitung, terus sekarang harga kedelai di sini berapa, Pak? 3.500, Pak. 3.500. 3.500 kalau kita kali 500 itu ada 1.750.000. Terus 1.750.000 dikurangi dengan uang Bapak ngut beli NASA tadi dengan nilai 210.500, itu ada selisih 1.539.500. Jadi itu Bapak mengeluarkan uang untuk penambahan modal sebesar 210.500, tetapi akan menghasilkan 1.539.500. Nah, jadi gimana Pak perasaan Bapak sekarang setelah menggunakan NASA dengan melihat hasil kedelainya begini Pak, bagus Pak? Ya bagus. Saya harapkan teman-teman pakai NASA ini. Demikian pemirsa NASA, hasil wawancara kami dengan Bapak Sukanti yang petani kedelai di Desa Tupian Makmur, Kecamatan Tantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Tim NASA dengan Lepuri Melody dan kameramen Agus Hakim, salam NASA. NASA memang oke.